sahabatku semuanya, Bunda Emi masih tetap di akuarium galon ya. Habis sih aku senang ya lihatnya, dan asik juga santai di sini kawanku. Dan sedikit aku cat galonnya ya supaya ada variasinya gitu ya. Ini dia kawan lelenya. Habis saya kuras kawanku. Senang ya lihatnya ya. Dan pasti nanti kalau sudah besar ini sayang juga mau memakan gitu. Mending dipelihara saja sampai jumbo. Sayang sih sama lelenya. Wow, senang lihatnya ya kawan. Di sini juga kita sambil makan sambil lihat-lihat lelenya. Sambil masak sambil lihat lelenya. Kebetulan akuarium saya ini saya bikin di dapur ya. Sambil nonton TV juga. Tuh TV-nya. Santai sambil lihat-lihat ikan lele. Tapi ada apa ya kawan? Lucunya ya, ini semua sama-sama anaknya dulu ya. Tapi kok duluan besar ini gitu ya? Kemungkinan ini kan lebih banyak makan gitu kan? Kok besar sendiri dia? Waktu kecilnya itu kan satu galon aja, satu akuarium aja aku bikin kan. Ya kok besar dewe, kenapa yang lainnya kok gak mau besar. Bah, jadinya aku bagi-bagilah ikannya ini, satu akuarium dua gitu kan. Senang banget kawan kuliahnya kawan. Kemungkinan kalau live juga di sini senang ya. Asik, senang. Ayo lihat atas, dari atas kita lihat kawan. Selesai mengkuras. Belum saya kasih makan dia. Biar nampak bersih aku lihat dulu ya. Oke, sahabatku. Sambil lihat-lihat lele kita. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya ya kawannya. Supaya channel Bunda Emi berkembang terus ya. Dan kita selalu berteman. Dan aktifin tombol loncengnya ya, lonceng notifikasinya jika aku punya video baru, supaya teman-temanku tidak ketinggalan video berikutnya. Oke kawanku, terima kasih yang sudah mengikuti Bunda Emi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.